Hadirinan, Mas Kawin dari keluarga Desa Sarosa dan Sartau, kepada keluarga Desa Romakua dan Inas, sebagai tanda ikatan perkawinan antara anak. 1. Otavina Sonia Alita Romakua, SSI. 2. Richard Tinggi Sarosa, Sekana Jadi. Ada pun jumlah dan besar Mas Kawin yang diserahkan oleh keluarga Desa Sarosa dan Sartau dengan rincian sebagai berikut. Uang toki pintu Rp8.000.000. B. Uang untuk mas kawin Rp100.000.000. C. Kain 1 kain toba K. Maaf saya sebut salah. 1 buah asli kain toba. 2 kain kokek 2 buah asli baku atau daya. 3 kain boeri 1 buah. Piring 1 more-more atau gunci 2 buah. 2 piring besar 64 buah. Piring kuah atau mangkok 5 buah. 4 piring kecil atau piring makan 240 buah. Berita acara penyerahan dan penerimaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta para saksi. Demikian berita acara penyerahan dan penerimaan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jayapura, 2 September 2023. Pihak pertama yang menyerahkan, Bapak Arius Afkau. Pihak kedua yang menerima, Bapak Daud Hanok Inas. Saksi-saksi dari yang menyerahkan atau pihak laki-laki, 1. Bapak Herman Leskadit. 2. Bapak Nelwan Na. 3. Tonce Salosa. 4. Martin Salosa. Yang menerima dari pihak perempuan, 1. John Pamafma, Ellen Sanggeru, Yap Williams Inas. Demikian berita acara ini dibuat dan ditangani juga pada sore hari ini. Kami keluarga besar mempersiapkan acara ini dan sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan. Berkat yang Bapak Ibu sudah serahkan dan sudah ada pernyataan tadi kami menerima. Dan untuk mengisi bahan bakar untuk pulang, kami tidak sempat ke pompa bensin membeli bensin, jadi ada uang saya pakai bahasa yang asli saudara kita wilayah Penentena, ada uang saya tidak tahu nanti saya bujuk bicara nanti yang mencari makan ya. Fani. Kalau suruh dia untuk jalan angkut pelan-pelan tidak apa-apa, jadi ada satu ekor yang bisa ya untuk bahan bakar. Saya pikir begitu. Terima kasih Mangsren Ifnoko. Saya akan terjemahkan ini. Ada bapak tadi, siapa yang ada tadi komentar? Bapak.